Assalamualaikum. Kali ini saya nak berkongsi tentang perkara yang anda jangan buat kepada kucing. Ya, anda jangan sesekali buat ya, kerana dia bukanlah lucu ya. Yang mana mungkin anda menganggap dia sebagai lucu, tapi sebenarnya dia tidak lucu. Bahkan dia memudaratkan serta memberi trauma kepada kucing. Jadi dalam 2-3 hari lepas ya, dalam 2-3 hari lepas, semasa saya sedang bermain Facebook ya, macam biasalah saya bermain juga Facebook ya, saya scroll ya, kemudian saya ada terlihat video tentang video perkongsian ya, entah daripada mana lah ya, dia berkongsi video yang di sebelah sini ada kucing ya, kucing sebenarnya sebelah sini, yang sebelah sini pula ada tuan kucing bersama sebiji kek yang menyerupai kucing yang sebelah sini ya. Dia memang sebiji menyerupai kucing sebelah sini walaupun dia sebuah kek ya. Jadi yang menjadi masalah adalah tuan kucing tersebut bergurau dengan kucing lah ya, dia belah kepala kucing kepala kek tersebut, yang kucing ya, nampak kucing macam kucing sebelah sini ya, sebiji ya nampak macam kucing sebelah sini, dia belah kepala ya. Dia belah ya, ngeri lah ya, sampai kucing yang sebenar sebelah sini dia terkejut serta dia melarikan diri ya, sebab dia terkejut dia. Jadi inilah masalahnya ya, masalah sebab sebelum seperti video yang sebelumnya saya kongsi, kucing ini walaupun dia tidak ada akal ya, tapi dia ada perasaan ya, dia ada perasaan marah, perasaan sedih, perasaan terkejut dan sebagainya ya, walaupun dia tidak, kita anggap dia sebagai bahasa kasarnya adalah bodoh ya, tapi dia ada perasaan ya. Jadi ini dipanggil bergurau biawak ya, bergurau yang melampaui batas ya. Jadi jangan anda bergurau macam ni ya, bergurau yang benda macam ni yang ngeri lah ya, yang memberi menyebabkan kucing menjadi trauma. Dan saya memang ada seekor kucing yang sampai sekarang ya, kucing saya yang bernama Molly ya, yang berwarna putih ya, yang masa kecil dahulu dia ada kejadian yang membuatkan dia sampai sekarang dia trauma dengan abang saya ya, sebab masa dia kecil dia masuk ke dalam bonet kereta ya, kemudian dia dibawa ke sana ke sini ya oleh abang saya ya. Jadi sebab kejadian tersebut dia trauma lah ya. Dia trauma sampai sekarang, dia trauma ya. Kalau dia tengok abang saya memang dia macam lipas kudung ya, dia melarikan diri macam lipas kudung ya, dia takut lah ya. Sampai sekarang dah tua pun memang dah sampai sekarang dia masih trauma ya. Sebab apa? Sebab kucing ada perasaan ya, dia ada perasaan terkejut, dia ada perasaan ya. Anda perlu faham ini ya, kalau anda nak bergurau ke apa, dia ada perasaan juga ya, dia boleh terkejut, dia boleh trauma. Dan saya ada lagi kisah dalam video yang lepas saya ada kongsi ya, dah berapa tahunnya saya ada kongsi video saya berkenaan kucing kepala hitam ya, saya tak letak nama ya, ada dua beradik kucing ya, anak Fluffy masih hidup lagi sampai sekarang ya. Dia kucing yang agak senior, tapi dia punya anak dahulu ada dua beradik ya, yang kepala hitam, yang satu lagi saya tak letak nama lah ya, yang kepala hitam saya panggil kepala hitam sebab dia senang nak panggil ya. Jadi ada dua beradik ya, dan kemudian yang kepala hitam ini pada suatu hari, dia berdua beradik ni memang dia biasa bermain-main, dia melompat bersama-sama, dia aktif lah ya, dia tak ada penyakit apa ya, tak ada penyakit apa, dia sihat ya. Kemudian pada suatu hari kucing kepala hitam ini, dia punya abang ini, abang ke adik saya tak tahu lah ya, tapi dia adik beradik ya, dia punya abang ini dia dilanggar oleh kereta, saya terlanggar lah, itulah masalahnya ya. Sampai dia terlanggar, sampai dia melompat-lompat, dia kesakitan ya, yang mana saya ingat dia rama-rama, dia menangkap rama-rama ya, sebenarnya dia dilanggar kereta hingga kepala dia pecah bagaimana. Dan apa yang saya nak sebut di sini adalah bagaimana pada masa tersebut dia punya adik ini, dia memang melihat dia punya abang tersebut berpusing-pusing dalam kesakitan, memang dia menjadi trauma ya.
dia menjadi trauma sehingga lepas tu dia senyap ya. Lepas kejadian tersebut terus dia senyap ya. Dia trauma, dia senyap. Kemudian esoknya dia mati ya. Esoknya dia mati ya. Walaupun dia sihat walafiat ya. Sihat walafiat dia aktif. Benda ni berlaku tengah hari. Tengah hari ya. Tengah hari inilah contohnya tengah hari tadi ya, tengah hari tadi dia berlaku. Esoknya pagi esok dia dah mati ya. Dia trauma dengan melihat dia terlihat kejadian yang sangat ngeri ya. Abang dia pecah kepala di langgang kereta ya. Sampai berpusing-pusing ya. Yang mana saya ingat dia saya memanglah nanti saya cerita dalam video yang sebelumnya ya. Secara lebih detail bagaimana ya. Cuma saya nak sebut itulah ya. Kucing ini dia ada perasaan ya. Anak anda jangan mengambil mudah ya. Anda nak buat bergurau macam ni. Macam dalam video tersebut ya. Anda belah kepala kucing ya. Yang nampak sebiji macam kucing ya. Anda suruh dia lihat ya. Memang ini menganiayai kucing ya. Menganiayai kucing. Jangan buat macam ni ya.